الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله. Muka surat 53. Kita sambung. Pagi tadi kita dah baca, orang Yahudi pernah memberitahu kepada orang Arab Madinah tentang seorang Nabi yang akan diutuskan. Sudah dekat masa kebangkitannya. Namun setelah Nabi Muhammad diutuskan, pembesar-pembesar Yahudi tidak dapat menerima kerana kesombongan Nabi dipilih dari bangsa Arab. Nota kaki di bawah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Maksudnya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Allah untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Dulu orang Yahudi duk berdoa. Duk berdoa, duk minta cepatkanlah kedatangan Nabi akhir zaman. Bila mereka berperang dengan orang-orang Arab Madinah, mereka nak menang ni, berdoa dekat Allah. Yahudi berdoa, ya Allah, segerakanlah kau utuskan Nabi terakhir. Nah, tu makna yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka biasa memohon kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Orang Yahudi bila perang dengan Arab Madinah, mereka akan berdoa bertawassul dengan Nabi akhir zaman. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah ke atas orang-orang yang ingkar itu. Dia tengok di atas balik. وكان يساعدهم على عملهم هذا جماعة منافقون من عرب المدينة يرأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. Yahudi mendapat bantuan dari kumpulan munafik, yaitu orang Arab Madinah,
ketua mereka, ketua munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketua munafik. Dia pun dengki dekat Nabi juga. Kerana dia dilantik mengetuai ketua Madinah. Dia dari suku Khazraj. Dia dah dilantik jadi ketua Madinah. Tiba-tiba bila Nabi datang, populariti dia menurun. Orang memberi sokongan padu kepada Nabi Muhammad. Jadi dia rasa Nabi Muhammad datang buat kacau, datang menyayanginya, menjadi saingan kepadanya. Nabi Muhammad ni menjadi pesaing dia. Orang lebih hormat Nabi Muhammad daripada hormatnya, dengki. Dia ni yang bila dia mati, dia wasiat nak pakai jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak dia baik, anak dia Islam. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu juga anak perempuan dia yang menjadi isteri kepada Hanzalah. Sayyidina Hanzalah yang mati syahid dalam perang Uhud. Kemudian malaikat turun memandikan jenazah Sayyidina Hanzalah. Hanzalah. Hanzalah ada lagu Rabbani kan. Hanzalah pergi ke medan jihad. Kan? Hanzalah ni mati dimandikan malaikat. Kerana waktu perang Uhud, Hanzalah ni sedang junub. Dia tak sempat mandi wajib, dia pergi perang. Kemudian dia terkorban syahid. Malaikat turun memandikan jenazahnya. Ikut hukum kita di dunia, orang mati syahid tidak boleh dimandikan. Tidak boleh disemayangkan. Tapi kenapa Hanzalah ni nampak ayak membasahi badannya? Rupanya malaikat diarahkan Allah untuk memandikan jenazahnya. Malaikat nak bagi tahu kata dia ni berjunub dengan isteri. Kemudian terus pergi medan jihad. Hanzalah ini menantu kepada ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Hanzalah bin Amir. Hanzalah bin Abi Amir. Abu Amir tu ayah Hanzalah sendiri pun jahat. Pak mertua Hanzalah pun jahat. Ayah Hanzalah nama Abu Amir Ar-Rahib. Tapi Nabi tukar gelaran tu kepada Abu Amir Al-Fasiq. Ayah dia kafir. Orang Arab Madinah yang kafir. Musuh ketat dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir Al-Fasiq. Begitu. Abu Amir Al-Fasiq. Jadi berbisan kan dengan ketua munafik Abdullah bin Ubay. Tapi anak ni pun bagus-bagus. Anak Abdullah bin Ubay perempuan, isteri kepada Hanzalah. Anak Abu Amir Al-Fasiq ini Hanzalah itu sendiri. Hanzalah Al-Ghasil. Disebut nama Hanzalah Al-Ghasil. فلما راى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ذلك عقد معهم عقدا على الا يؤذوه ولا يحاربهم ولا يتعرض لدينهم اما المنافقون فكان يقبل منهم ما ظهر ويترك ما بطن. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perkara itu, Nabi mengikat perjanjian dengan mereka. Mereka berjanji tidak akan menyakitinya dan Nabi berjanji tidak akan memerangi mereka dan menyekat agama mereka. Agama Yahudi. Adapun orang-orang munafik, Nabi menerima perkara yang zahir sahaja, perkara yang tersembunyi di dalam hati mereka diserahkan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 101, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Maksudnya di antara orang-orang Arab Badawi yang di sekelilingmu itu, pinggir Madinah, keliling Madinah tu, ada orang munafik. Ada orang-orang munafik.
Orang munafik ni zahirnya Islam tapi dalam hatinya itu dia kafir. Dia membenci Islam. Tanda-tanda munafik kita tak boleh panggil orang munafik. Tanda-tanda dia ada tiga. Bila bercakap, menipu. Bila berjanji, tak tepat janji. Bila diamanahkan, dia mengkhianati. Dan juga di antara penduduk Madinah, dalam Madinah sendiri pun ada orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu wahai Muhammad tidak mengetahui mereka. Melainkan jika Allah memberitahu kepada Nabi. Nabi sendiri tak tahu. Tetapi kami yang mengetahui mereka. Nanti kami akan seksa mereka dua kali. Kerana mereka ni berpura-pura Islam, sebenarnya kafir. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Orang munafik, seksaan dalam neraka paling bawah. Neraka ada 7 tingkatan. Innal munafiqin, sesungguhnya orang yang berpura-pura Islam, munafik, fi darkil asfali minan nar, berada di tingkatan yang paling bawah. Baik, kemudian kita masuk tajuk baru. Al-qital, peperangan. Al-idhnu bih bad'uhu adad as-saraya adad al-ghazawat al-qasdu min wad'i al-ahjar 'ala al-maqadir. Ada beberapa tajuk dalam ni, keizinan berperang. Waktu di Mekah, Allah tidak membenarkan perang. Di Madinah, Allah izinkan berperang untuk menjaga kehormatan negeri Madinah. Diizinkan kepada orang yang dizalimi untuk pertahankan hak mereka. Permulaannya, bila mula perang. Kemudian ada tajuk bilangan peperangan yang turut disertai oleh Nabi. Dipanggil ghazwah, jamak dia ghazawat. Perang hak Nabi join sekali. Dan yang tidak disertainya, perang hak Nabi tak sertai, dinamakan sariyah. Ada banyak nama. Saraya, jamak sariyah, saraya, jamak ghazwah, ghazawat. Perang hak Nabi join sekali namanya ghazwah. Perang yang Nabi tak join, Nabi cuma mengutus tentera pengintip. Macam tu, tentera ni pergi mengintip, jadi spy Nabi. Yang tu dinamakan sariyah. Jamak dia saraya. Dan tujuan meletak batu, yakni batu nisan, di atas tanah perkuburan. Adzinallahu lil muslimina biqitali a'daihim ba'da mu'aradatihim lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa idha'ihim lah wattifaqihim ala qatli. Allah mengizinkan orang-orang Islam memerangi musuh-musuh mereka untuk jaga keselamatan Madinah, pertahanan. Jadi musuh yang menceroboh Madinah akan mendapat hukuman. Tidak boleh masuk negara orang tanpa izin. Musuh ceroboh masuk bumi Madinah akan mendapat hukuman daripada tentera Islam, daripada Nabi. Terutamanya orang kafir Quraisy, mereka dari Mekah, mereka pergi berniaga di Syam, mereka lintas buta aja atas tanah Madinah. Daripada Mekah, mereka akan lintas Madinah menuju ke Syam. Balik berniaga, ni pakai lintas sekali lagi. Maka Nabi mengajak para sahabat untuk sekat mereka ni, perang dengan mereka, rampas barang-barang yang mereka bawa. Sebab mereka ni kafir harbi. Kelalu, tanpa minta izin, tanpa dapat visa, tanpa dapat permit, lintas buta macam tu mana boleh. No? Kita punya ruang udara, kita pun tak boleh ceroboh sesuka hati. Kapal terbang yang tak diizinkan tak boleh menceroboh ruang udara negara kita. Jadi untuk mempertahankan kedaulatan
daulat apa keselamatan negara, maka perlu dihukum. Allah mengizinkan orang-orang Islam memerangi musuh-musuh mereka selepas mereka menyekat Nabi ini di Mekah lah, menyakiti dan bersepakat untuk membunuhnya. Nah, ini ayat keizinan perang ni ada di bawah Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 39. Ini dalil Allah izin perang. Dulu ayat banyak fasbiru, bersabar je lah. Ayat suruh sabar, ayat suruh sabar, orang buat apa pun sabar, 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 tak boleh lawan. Bila duduk di Madinah, Nabi dah ada kuasa, kena perang. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Maksudnya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, dizalimi, kerana sesungguhnya mereka telah diinaya dan sesungguhnya Allah maha, Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Allah bagi perang. Perang pula dulu peringkat mula, kalau ada 20 orang boleh mengalahkan 200. Kalau tentera musuh 200, tentera Islam 20 pun boleh fight, boleh lawan. Allah Ta'ala suruh. Tentera musuh 200 orang, tentera Islam ada 20 orang pun kena lawan. Allah wajibkan berperang, mempertahankan negara. Maknanya 20 lawan 200, 20 lawan 10 lah. Seorang lawan 10, minta maaf. Seorang lawan 10. 10 orang lawan 100, 20 orang lawan 200. Masya Allah, seorang lawan 10, macam mana lawan? Allah wajibkan peringkat awal. Kemudian Allah ringankan, atau kita sebut Allah mansuhkan. Allah Ta'ala kata فَالْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَ. Maka sekarang فَالْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ, Allah ringankan kamu. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَ, kerana Allah tahu kamu lemah. Kamu tak boleh nak fight seorang lawan 10. Seorang lawan 10 tak boleh. Seorang nak lawan 10 orang berat bagi kamu. Maka Allah Ta'ala kata, kalau kamu 100, kamu kena lawan 200. 100 lawan 200. Itu ringan. Kalau musuh 200, kamu kena ada jumlah 100. Jangan 20 pergi lawan 200. Tak boleh. Allah ringan. Maknanya 100 lawan 200, seorang lawan 2 orang. Kekuatan orang beriman boleh menumpas dan mengalahkan dua orang. Dua orang musuh, seorang Islam. Boleh lawan, kata Allah. Terserah dua alasan. Hampa larat, hampa mampu, hampa kuat. Kuat dengan badan, kuat dengan iman. Badan hampa seorang, tapi dengan iman, dengan Islam, dengan semangat jihad, seorang boleh mengalahkan dua orang. 100 boleh kalahkan 200 biiznillah, dengan izin Allah. Itu ringan sikit. Mula 20 lawan 200. Kemudian Allah Ta'ala kata, okey tak apalah ni, aku bagi ringan, 100 lawan 200. Jadi tentera Islam wajib begitu. Maka kita tengok dah dalam Perang Badar. Perang Badar jumlah tentera Nabi 300 lebih. 313. 313 ni pun ada yang Nabi suruh patah balik. Sayyidina Uthman masuk dalam 313, Nabi suruh balik meneman isterinya Sayyidatuna Ruqayyah yang sakit tenat. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi suruh patah balik. Nama dia ada dalam 313, tapi Nabi suruh dia patah balik sebab dia buta. Nabi tugaskan dia untuk mengurus solat, jadi imam, jaga masjid, pastikan jemaah berlangsung di Madinah sepanjang ketiadaan Nabi. Dia kira jadi penjaga masjid lah. Dia macam pemangku Nabi untuk jaga pusat Islam, iaitu masjid. Kerja dia yang tu. Ramai lagi sahabat ada yang patah kaki, dibawa balik merawat. 313 tu atas retah saja. Yang betul-betul pergi perang mungkin 300 orang sahaja.
300 lawan 1000, makna seorang lawan 3 orang. Boleh menang tak? Boleh. Kerana semangat. Kalau mati syahid, bukan kalah. Mati syahid itu juga satu kemenangan. Kalau mati pun menang, hidup pun menang. 300 lawan 1000. Makna seorang lawan 3 orang atau 4 orang. Kekuatan orang Islam. Walaupun sikit, boleh mengalahkan tentera yang ramai. Baik. Itu kita sebut tadi tentang mansuh. Dimansuhkan 20 lawan 200 kepada hukum baru 100 lawan 200. Yang betul-betul bersabar, yang betul-betul jiwa kental, semangat tinggi, semangat jihad, insya-Allah kata Allah, biiznillah dengan izin Allah, hampa menang. Memang banyak kali berlaku peperangan, tentera Islam sikit melawan tentera yang ramai. Fabada al-qital fi sanatil ula bi sariyatin arsalaha ar-rasul bi riyasati ammihi Hamzah li'tirad 'ir al-Quraysh raji'atan min asy-Syam. ثم تتابعت السرايا والغزوات. Peperangan pertama berlaku pada tahun pertama hijrah. Ini Nabi tak turut serta. Nabi cuma hantar tentera untuk menjaga sempadan. Nabi hantar tentera untuk jaga sempadan. Musuh nak masuk. Iaitu satu pasukan yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan bapa saudaranya Sayyidina Hamzah. Untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang sedang pulang dari Syam. Ini pergi menegau balik barang-barang, bawa balik duit yang banyak. Kemudian disusuli lagi dengan beberapa pasukan. Waqad balagat adadu sarayahu sab'an wa 40 sariyah wa adadu ghazawatihi sab'an wa 20 ghazwah. Bilangan sariyah, peperangan yang tidak disertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 47 kali. Ini ada satu, banyak pendapatlah, ada pendapat 50 kali. Dalam kitab kitab yang kita akan bicarakan malam ni, Nurul Uyun, pukul 9:30 malam ni insya-Allah bedah kitab antara kitab sirah yang terbaik, kitab Nurul Uyun, cerita sirah. Dia cerita syama'il Nabi, dia cerita makan minum Nabi, dia cerita sifat Nabi, dia cerita isteri Nabi, cara Nabi buat haji. Dia bukan cerita sirah perjalanan hidup macam kita duk baca ni saja. Dia cerita habis ibadat Nabi, makanan kegemaran Nabi. Dia masukkan syama'il, dia masukkan sirah, sifat-sifat Nabi. Siapa yang berkelapangan malam ni pukul 9:30, anjuran NGO Peduli Insan. NGO yang banyak memberi bantuan kepada rakyat Syria, pelarian Syria. Malam ni lah, pukul 9:30 malam di Facebook FB Live Peduli Insan. Dalam kitab tu disebut Sariyah, tentera pengintip yang Nabi hantar ni ada 50 pasukan. Dan kitab kita 47 khilaf ulama. Dan bilangan ghazwah, peperangan yang turut disertai oleh Nabi sebanyak 27 kali. Perang hak jadi ke, perang hak tak jadi ke, yang Nabi join sekali, Nabi pergi sekali dengan sahabat, ada 27 kali. Ada pendapat kata 25, ada pendapat kata 21. Mengambil kira perang jadi dengan perang tak jadi. Wa tufiya fi sanatil ula Uthman ibn Maz'un akhu Rasul sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'. Pada tahun pertama hijrah, saudara susuan Nabi yang bernama Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kita tengok pendapat yang lebih kuat, beliau meninggal pada tahun kedua hijrah selepas peperangan Badar. Pendapat ni lebih kuat lagi. Adik susuan Nabi, kalau Sayyidina Hamzah tu abang susu Nabi. Sayyidina Uthman bin Maz'un, adik susu Nabi, mengikut pendapat yang lebih kuat, dia meninggal dunia lepas Perang Badar. Setelah Perang Badar, dia pergi juga. Dia pergi Perang Badar. Balik pada Perang Badar tu, dia jatuh sakit. Kerana dia mengalami kecederaan waktu Perang Badar, sakit. Kemudian dia meninggal dunia di Madinah. Tapi mayatnya dimandikan. Mayatnya disemayangkan kerana dia tak mati dalam suasana perang.
dah balik dah, rawat, luka-luka tu tak sembuh, akhirnya sebab-sebab itulah dia meninggal dunia. Mayatnya dimandikan, mayatnya dikafankan, disemayangkan macam biasa. Kerana syahid yang tidak dimandikan dan tidak disemayangkan, itu syahid ma'rakah. Syahid dalam peperangan menentang musuh Islam. Baik. Itu pendapat yang kuat. Dia ni waktu zaman jahiliah, dia antara orang yang baik. Tak sembah berhala, tak minum arak, tak main judi. Orang yang saya cerita dah, ada beberapa orang yang jiwa mereka memprotes amalan jahiliah. Di Uthman bin Maz'un ini orang yang baik. Nanti kita akan jumpa kisah bila anak Nabi, puteri Nabi, nama Sayyidatuna Zainab, anak Nabi Muhammad, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nabi bisik dekat Sayyidina Zainab waktu orang nak bawa Sayyidina Zainab pergi ke perkuburan. Nabi kata, "Ilhaqi bi ahliki al-khair Uthman ibn Maz'un." Nabi kata, "Pilah duduk elok-elok sana. Wahai wahai Zainab, ilhaqi. Berhubunglah kamu. Pergi sana nanti, berhubunglah dengan adik-beradik kita yang ada sana, iaitu Uthman bin Maz'un. Kamu pergi ke alam barzakh, kamu hubungilah, kamu pergi jumpalah dengan keluarga kamu yang baik, iaitu Uthman bin Maz'un." Mana Uthman bin Maz'un ini disaksikan oleh Rasulullah, dia orang baik. Sebelum Islam, sebelum sinar nubuah, sebelum Nabi dilantik jadi Nabi, dia termasuk dalam gerakan muwahhidin, mengesahkan Tuhan, tidak mau sembah berhala, tidak mau minum arak, tidak mau bunuh anak perempuan. Orang-orang yang baik hati. Orang-orang yang baik hati. Dan dia mati ni, dikatakan dia tak sempat kahwin. Dia banyak beribadat, tak sempat nak kahwin, dia mati dalam keadaan bujang. Begitu. Orang yang kuat beribadat dalam Islam. Tapi bukanlah maksud kita, kita buat ibadat sampai tak mau kahwin. Kahwin tu pun sunnah Nabi. Nabi kahwin, Nabi puasa sunat, Nabi buka puasa, Nabi qiyamul, Nabi tidur. Dan Nabi juga atazawwajun nisa, Nabi berkahwin, Nabi ada isteri. Baik, fa amara rasul sallallahu alaihi wasallam bi rashi qabrihi ba'da dafnihi thumma wada'a hajaran alaihi wa qala ata'allamu bihi qabr akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Maka Nabi menyuruh disiramkan air. Dia siram air, lepas ke bumi mayat, siram air tu perbuatan Nabi. Ajaran Nabi. Nabi siram, kita siram. Pasal apa siram? Hak tu kita bincang belakang lah. Yang penting Nabi siram. Kemungkinan tafaul, optimis. Mudah-mudahan dengan air yang sejuk, dapat menyejukkan kubur. Nabi siram. Kita siram. Siram ayak biasa sudahlah, tak perlulah kita keluar belanja, beli ayak mahal, mawar, ayak mawar yang mahal, ayak bunga apa semua kan. Siram biasa sudahlah. Tak perlulah kita tempah teko yang mahal. Jak je rumah pun tak apa. Jak je rumah pun tak apa. Siram ataupun siram guna apa ni, gayung, baldi kecil kan. Siram itu Nabi buat, Nabi siram pun. Ada seorang suami cerita sikit. Suami isteri dia mati, tiap-tiap hari dia pergi siram kubur isteri. Tiap-tiap hari dia main siram. Ini cerita lah. Orang tanya, siapa lah rajin sangat main ziarah? Hari-hari siram. Dia kata dia siram ni bukan pasal apa, bukan pasal Nabi ke pasal apa kah. Isteri dia pesan, lagi kubur tak tumbuh rumput, jangan kahwin. Nanti kalau kubur dah tumbuh rumput menghijau, baru abang boleh kahwin. Jadi dia duduk siram tu, nak bagi rumput tumbuh cepat, cepatlah dia kahwin. Kerana dia teringat pesanan, aku janji dia dengan isteri dia. Isteri dia kata, kalau cik mati, lagi tak tumbuh rumput, kubur duduk merah lagi, jangan kahwin lagi. Oh, pasal itu siram kubur. Hak ni bukan hadis Nabi lah. Hak ni cerita selingan saja. Baik. Siram ni rush. Memang disunatkan. Lepas ke bumi mayat, siram. Kemudian Nabi letak batu.
Nabi letak batu ni, batu nisan lah, atas kubur. Batu penanda. Nabi bersabda, supaya aku dapat mengenali kubur saudara aku. Ni adik susu aku ni, Osman ni. Aku kenal lah, senang nak main ziarah. Dan aku dapat mengebumikan di tempat ini, berdekatan dengan kubur ni, sesiapa yang meninggal dunia di kalangan keluarga aku. Ha, dia beradik yang lain kalau mati, macam anak Nabi Zainab tu, Sayyidatuna Zainab pun kubur dekat tu. Ha, kubur keluarga. Boleh tengoklah hadis tu, riwayat Imam Abu Dawud. Ada nombor hadis 3206. Dalil menyiram kubur dan dalil meletak batu nisan untuk kenal. Sekarang orang tulis. Tulis pun tercapai maksud untuk mudah kenal. Kalau takat letak batu je, kubur lain pun ada batu. Tak tulis, tak kenal juga. Nanti nak main ziarah kan. Maka tempat kita dia ada tulis supaya kita kenal. Malangnya di Saudi hanya ada batu tapi tidak ada tulisan. Maka kita tak kenal mana satu kubur Sayyidatina Aisyah. Di Baqi' tu, isteri-isteri Nabi semua simpan situ. Kita pun tak tahu mana kubur Sayyidatina Aisyah, mana kubur Sayyidina Uthman, mana kubur Sayyidina Uthman bin Maz'un. Kan? Sayyidina Uthman bin Maz'un ini, dia orang pertama di kalangan muhajirin yang dikebumikan di Al-Baqi'. Dan orang pertama di kalangan Ansar yang dikebumikan di Baqi' namanya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Jadi dekat tu mudah-mudahan bermanfaat pengajian sirah kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.